Pemerintah Kabupaten Pidi mencanangkan program Satu Hari Satu Ayat menghafal Al-Quran bagi siswa sekolah dasar. Program ini akan diwajibkan juga untuk siswa SMP dan SMA di Pidi. Program Satu Hari Satu Ayat ini dicanangkan oleh Bupati Pidi, Sarjani Abdullah. Pencanangan program ini dimulai di SD Negeri 3, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Program Satu Hari Satu Ayat bertujuan untuk meningkatkan minat baca Al-Quran bagi siswa. Diharapkan nantinya siswa sekolah dasar akan mampu membaca bahkan menghafal ayat suci Al-Quran hingga dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah PD menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk menjalankan program ini. Para guru juga diharapkan dapat meningkatkan sumber dayanya untuk mendidik anak-anak. Ini merupakan satu terobosan yang memang kita mulai pada hari ini. Ini kita harapkan bisa berjalan sampai seterusnya. Ini merupakan program pertama dalam meningkatkan pendidikan agama bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Pidi, bahkan di Aceh. Diharapkan program ini juga dapat ditiru di daerah-daerah lain di Aceh. Dari Kabupaten Pidi, Ilham melaporkan untuk Aceh Video.